Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekarang. Hari ini hari Jumaat, esok umat Islam seluruh Malaysia akan menyambut hari besar. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Semalam saya ingin berkongsi sesuatu pagi ini, pagi yang sangat-sangat indah ini. Saya duduk di tepi rumah. Di belakangnya memang sangat cantik, nyaman. Okey, direct to the point. Nanti orang marah pula. Janganlah marah, pagi-pagi mana boleh marah. Kawan saya berkongsi dengan saya kemarin. Dia kata begini, kalau Najib Razak sudah berani pecat orang yang paling penting dalam dirinya, iaitu Tan Sri Shafi Abdullah sebagai peguamnya, yang sudah bersama dengan dia sejak dari mula sampai sekarang, dapat bersabar dengan apapun tomahan, dapat bersabar dengan apapun cabaran, dapat melalui segala jenis kecaman. Kawan saya kata, tak mustahil, tak lama lagi Najib Razak pun mungkin boleh pecat orang paling penting juga dalam dirinya, penyokong setia kepada dia sejak dari dia Perdana Menteri sampai lala ni, iaitu Lokman Adam. Kawan saya kata, Lokman Adam pun kalau dikira sudah gagal melakukan tugasnya sebagai laskar cyber yang selalu backup Najib Razak. Itu kata kawan saya. Tapi saya kata kepada dia, tak mungkinlah. Mana boleh. Lagi pula, Najib Razak mana ada kuasa lagi dengan Lokman Adam. Dia tak ada kuasa lagi dengan Lokman Adam. Tetapi mungkin kerana Lokman Adam sudah biasa bersama-sama dengan Datuk Seri Najib Tun Razak, maka dia sudah terbiasa untuk sentiasa backing Najib Razak. Tapi untuk kuasa Najib Razak memecat Lokman Adam, saya kata tak ada kuasa. Tapi apa pendapat kamu? Bolehkah Najib Razak pecat Lokman Adam? Apa kuasa dia untuk pecat Lokman Adam? Tapi tak ada yang mustahil. Satu perkara yang saya setuju, kawan saya kata adalah, yang saya setuju dengan kata-kata dia ialah, yang dia kata, Lokman Adam seakan-akan sudah gagal di dalam tugasnya untuk backing, menolong Najib Razak. Tapi pada pendapat saya kata kepada kawan saya, dia bukan gagal. Cuma saja, apa yang dia nak cuba backup itu, semua tak boleh backup. Kerana semua bukti ada, itulah masalahnya tuan-tuan dan puan-puan. Bukan Lokman Adam tak pandai, saya kata kepada kawan saya, bukan Lokman Adam tak pandai, tapi masalah dia dah tak boleh backup lah, dah tak boleh backing. Dia selalu kata Najib Razak kena fitnah, tapi memang tak boleh backup benda tu sebab benda tu memang ada bukti. Jadi nak kata Najib Razak difitnah, saya sentiasa kata tidak, saya tidak setuju Najib Razak difitnah. Tetapi kalau orang anggap Najib Razak kena pendakwaan terpilih, itu mungkin boleh berlaku. Tapi itu pun salah, tetap salah. Sama ada terpilih atau tak terpilih, apa boleh buatlah. Itulah politik agaknya. Okay, so Lokman Adam akankah dipecat oleh Najib Razak? Yang pasti Lokman Adam pun masalah juga, kerana di dalam dia duk backup, akhirnya dia pula sendiri yang ada masalah. Selalu terkait dengan kejadian-kejadian di mana dia dianggap menghina mahkamah.
dia dianggap menghina mahkamah dan akhirnya salah satu hukuman yang telah dijatuhkan kepadanya adalah apabila beliau telah dijatuhi hukuman penjara 1 bulan, tuan-tuan dan puan-puan, kerana didakwa telah menghina mahkamah. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kesian jugalah kepada Lokman Nur Adam, kerana di dalam tugasnya untuk backup, dah tak boleh backup sampai dia sendiri dalam masalah. Jadi betulkah Najib Razak akan pecat dia? Apa pendapat kamu? Sila tinggalkan komen kamu pula. Okey, jadi seterusnya persoalannya, setelah Najib Razak menggantikan Tan Sri Syafiq Abdullah dengan ini satu legal firm yang baru. Soalannya, meningkatkah peluang dia untuk menang? Seperti yang Najib dakwa, dia kata salah satu sebab kenapa peguam ditukar adalah supaya kalau-kalau ada peluang untuk melihat perspektif yang berbeza dari perspektif yang berbeza untuk kes ini, mungkin mahkamah boleh menerima hujahan yang baru, hujahan yang fresh, hujahan yang tak berulang-ulang daripada daripada peguam yang baru. Tapi itu satu anggapan saja daripada Najib Razak. Ingat, hakim ada 5 orang kali ini. Jadi Najib Razak tak ada pilihan. Dia perlu untuk memenangkan. Dia perlu untuk mengambil hati. Dia perlu untuk meyakinkan budi bicara 5 orang hakim Mahkamah Persekutuan. Sama ada dia boleh atau tidak pun betul-betul bergantung juga kepada peguam-peguam barunya ini. Adakah peguam ini yang lebih hebat? Adakah peguam ini lebih hebat daripada peguam dan syarikat firma guaman Tan Sri Syafiq Abdullah? Harus diingat Syafiq Abdullah pernah berkata bahawa di Malaysia tidak ada peguam yang mampu dan berkemampuan yang mempunyai pengalaman seperti Queen Counsel Jonathan Ledlow. Jadi kenapa Najib Razak pilih peguam baru ini pula? Adakah kedapatan Syafiq Abdullah merendah-rendahkan peguam-peguam yang ada di Malaysia? Okey. Denyut nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.